Oke, selamat siang teman-teman. Ini sekarang saya mau tes akurasi ya. Ini unit tripos ya, punyanya Bapak Syarka Sofianto. Jadi saya cara saya nembak beda teman-teman. Saya buat titik dulu gitu loh, buat titik dulu di atas 5, di tengah 5, di bawah 5, seperti itu ya. Saya ingin tahu konsistensi perkenaan di masing-masing titik yang sudah saya buat itu seperti apa unit ini. Itu ya. Ini saya gunakan Polymac Allure 12 teman-teman, panjang 55. Regul paintball biasa. This coklat ya. Ini speed 935. Saya pakai. Oke teman-teman, selamat menyimak. Terima kasih. Oke, selamat siang. Saya langsung tes unit tripos ya. Ini unitnya Bapak Syarka Sofianto. Saya gunakan laras Polymac Allure 12 panjang 55 ya. Ini baru selesai buat popor di saya teman-teman. Oke, saya langsung ya. Saya sudah buat titik-titik seperti itu teman-teman. Oke, saya langsung ke titik yang pertama ya. Ya. Itu dia. Sekarang titik yang kedua. Saya gunakan streamline speed 935 ya. Di titik ketiga. Keempat. Awas tut. Ngoyong lu ngoyong. Titik kelima. Berarti itu faktor peluru satu, enggak apa-apa. Masih di kisaran kena kalau metal siluet ya. 33 meter, 41 meter, wah enteng itu. Saya langsung sekarang turun ya. Ya, satu titik. Mantap sekali teman-teman. Semua ya. Langsung turun ya ke titik paling bawah sekarang. Yes.
polos ini teman-teman. Saya nembak titik yang sudah ada ya. Jadi perkenaannya sangat konsisten ya. Stabil dan konsisten ini. Seperti itu ya. Ini milik Bapak Serka Sofianto. Unit tripos. Saya kira ini aduh mantap dah gitu loh. Sekarang tinggal joki. Ini cukup diisi 2100 saja ya. Cukup start 2100. Di mano regulator. Jadi di tabung pengisiannya kan kelihatan di mano regulator ya. Jadi di mano regulator itu kelihatan 2100 gitu ya. Jadi pengisian tabung 2100 saja cukup. Saya kira ini unit yang sangat mantap ya. Saya nembak atas, tengah, bawah, seperti itu ya. Sangat konsisten ya. Itu loh. Kalau senapan tidak konsisten, tidak mau begitu teman-teman. Saya nembak atas, tengah, bawah itu tidak mau seperti itu. Itu loh. Ini sangat konsisten perkenaannya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Selamat siang.